Korang kalau nak hiking gunung, siapan fizikal mesti kena buat. Tips ni untuk korang yang tak pernah hiking, tapi nak hiking gunung yang ketinggian lebih daripada 1000 meter ke atas. Kalau korang dah biasa hiking bukit ni, tapi nak cuba hiking gunung, mental fizikal memang lain lah. Bukit ni 1000 meter ke bawah, 400 meter, 800 meter, masih lagi peringkat bukit. Yang biasanya buat day pack, tak menggunakan masa yang lama sangat. Dalam mendaki gunung ni, memang kena berlatih, bawa weight dengan backpack. Kena biasakan, praktis. Kena menguatkan kaki korang, lebih penting sekali, ankle kaki. Sudah terseliur atau patah. Jogging pun kena selalu. Lagi-lagi yang dah lama tak bersukan, sebulan sebelum tu memang kena biasakan bawa backpack yang berat. Tengah orang dia taruh beras, watermelon, botol mineral, semua sebab nak bagi kaki dia ready. Sebab mendaki gunung ni dia punya masa tu panjang. Kena ingat korang jalan, kadang-kadang tanah licin. Kalau practice hiking dekat bukit-bukit, gunakan kasut yang korang nak bawa hiking tu, supaya korang selesa, rasa serasi dengan kita. Masa practice hiking, biasakan main dengan masa. Bagi saya, bawa weight tu lebih berat daripada hari yang nak naik gunung tu nanti. Ini seminggu nak hiking tu. Kan memang menjaga dengan betul lah. Kalau bau lah badan pakai ready. Kan, bahu orang, ankle, kaki, muscle kaki tu semua dia dah ready. Untuk hari orang nak naik gunung tu, katakan esok tu start hiking, hari ni korang jangan buat apa-apa sukan lasak. Banyakkan minum air, rehatkan badan sehari tu. Besok tu korang akan gunakan banyak tenaga dan banyak air dalam badan.